Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya mau membersihkan kulkas yang super kotor ya. Karena ini tuh dari bulan puasa belum dibersihkan lagi. Nah, sebelumnya saya mau keluarkan dulu barang-barangnya. Untuk deep cleaning kali ini saya menggunakan fermentasi kedua, ekoenzim dan buah lerak. Nah, untuk perbandingannya 1 berbanding 400 ya teman-teman, kurang lebih. Jadi nanti dicampur dengan air. Untuk teman-teman yang baru tahu istilah ekoenzim, ekoenzim itu cara kita untuk mengolah limbah organik di rumah ya teman-teman. Hasilnya yaitu cairan alami serbaguna hasil fermentasi dari gula atau molase, kemudian bahan organik, kulit buah, kulit sayur, dan air. Cuman 3 bahan itu teman-teman. Difermentasi selama 3 bulan. Nah, untuk menjadi fermentasi kedua, memaksimalkan manfaat dari ekoenzim, bisa ditambahkan dengan aromatik atau seperti dedaunan, bunga, atau teman-teman untuk khusus pembersih di rumah bisa menggunakan buah lerak ini. Cairan ekoenzim tersendiri memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai pembersih ya teman-teman. Banyak enzim yang dihasilkan, salah satunya enzim lipase. Nah, manfaatnya untuk apa? Yaitu menghidrolisis atau memecah minyak, lemak menjadi asam lemak. Ya, jadi untuk pembersih yang sangat cocok teman-teman, yang sangat bagus, saya sudah menggunakannya selama kurang lebih 1 tahun. Jadi saya lebih hemat, tidak membeli kemasan pabrik ya, dalam artian sabun. Kemudian untuk membersihkan kompor, membersihkan perlengkapan dapur ya, untuk teman-teman yang belum lihat video-video ketika saya membersihkan, boleh lihat di playlist di ekoenzim ya. Ini tuh sangat ampuh teman-teman, masya Allah ya, padahal cuma dari bahan alami. Nah, ini udah ya dicampur. Apalagi kali ini saya fermentasikan lagi selama 1 bulan dengan buah lerak ya. Jadi manfaatnya tambah mantap dong tentunya. Nah, untuk cairan yang di botol penyemprot tadi akan saya gunakan ketika pembersihan yang kedua ya teman-teman. Kali ini saya mau membersihkan dulu untuk tahap yang pertama, membuang kotorannya dengan air dan campuran sabun F2 buah lerak tadi. Udah selesai, gampang banget ya teman-teman. Jadi noda-noda, terus kemudian kalau ada minyak itu gampang sekali terangkatnya. Nah, ini tuh kayak bisa dipakai untuk penyemprotannya di pinggir-pinggir kulkas seperti ini. Biasanya kan susah ya kadang kalau dijangkau dengan lap. Teman-teman bisa menggunakan sikat gigi bekas, tapi ini saya diamkan dulu sekitar kurang lebih 5 menit ya. Lanjut sambil nunggu tadi, saya lap lagi untuk bagian kulkas yang ini. Nah teman-teman, kalau mau mencoba bikin itu gampang sekali teman-teman. Coba bikin di rumah, bisa teman-teman membuatnya dengan langkah-langkah yang ada di video-video saya di playlist ya. Bisa dicek cara membuat ekoenzim seperti apa. Terus manfaatnya juga teman-teman tidak membuang sampah organik ke tempat sampah. Jadi bisa dimanfaatkan kembali. Palinglah kita modal gula merah ya. Gula merah pun ada hitungannya teman-teman. Jadi kayak dalam 500 air, kemudian teman-teman hanya membutuhkan gula merah itu sekitar 50 gram. Untuk bahan organiknya hanya 150 gram. Jadi perbandingannya itu, rumus membuat ekoenzim itu 1 berbanding 3 berbanding 10 teman-teman. 1 itu untuk gula merah atau molase. Ya, pilih salah satunya, jangan pakai gula putih teman-teman. Mengapa? Karena gula putih itu sudah mengalami proses kimiawi. Nah, kemudian untuk bagian tiganya, 3 bagian itu bahan organik, ada sisa buah nih, sisa sayur. Diusahakan teman-teman bisa lebih banyak menggunakan sisa buah-buahan untuk lebih wangi, kayak kulit jeruk, kulit mangga, itu kulit nanas itu lebih bagus teman-teman untuk pembersihnya. Nah, kemudian yang terakhir 10 bagian itu air. Jadi nanti gampang banget kan, wadahnya bisa teman-teman pakai wadah
plastik yang bermulut besar, kemudian berpermukaan besar tutupnya gitu ya. Jangan botol, bisa sih pakai botol, cuman harus dilihat dulu udaranya seperti apa. Jadi khawatir nanti dia menimbulkan banyak gas kan. Nah ini teman-teman tadi sudah dilap-lap. Nah, ini kan tadi udah disemprot ya. Saya sikat-sikat dulu. Ini tuh gampang banget lepasnya. Mungkin kalau ada sedikit noda itu emang ini ya apa agak susah juga kadang. Tentunya untuk bahan dari ekoenzim ini atau fermentasi kedua buah lerak ini tidak sama dengan bahan kimia ya teman-teman, yang lebih cepat bersihnya yang lebih ampuh gitu. Tapi untuk fermentasi kedua ekoenzim buah lerak ini sebenarnya wangi kalau teman-teman bisa kecium. Ini kan biasanya kalau kulkas lama nggak dibersihkan, di deep cleaning kan dia bau ya, dari sisa-sisa makanan, kemudian kotoran yang menempel. Nah ini tuh setelahnya tuh wangi teman-teman. Kayaknya kalau teman-teman bikin itu bisa menambahkan buah jeruk yang lebih banyak, bukan buah ya tapi kulitnya. Jadi buah-buahan yang ada aromatiknya yang lebih banyak gitu, kayak jeruk, kemudian kulit nanas ya, kulit mangga, itu lebih bagus teman-teman untuk pembersih. Nah ini yang menggunakan lap abu-abu ini tahap kedua ya teman-teman, setelah pembersihan tahap pertama kemudian disemprot dan dibersihkan lagi dengan lap kering seperti ini. Ini tuh pokoknya jangan sampai ada kotoran-kotoran yang tersisa, kalaupun ada ya sedikit ya, kadang susah emang dibersihkan. Nah ini tuh emang kayak apa ya, mudah banget gitu untuk dibersihkan karena manfaat dari enzim lipase tadi ya teman-teman. Masya Allah pokoknya dari sampah yang kita hasilkan itu bisa bermanfaat kembali untuk kita teman-teman. Asalkan kita tahu ilmunya, kita tahu cara mengolahnya seperti apa. Intinya niat dan mau belajar teman-teman. Kalau kita mau, aku mau bikin ini, aku mau bikin itu, tapi gak ada niatnya, gak ada cara untuk kita mau belajarnya, nah itu sama aja bohong ya teman-teman. Yuk kita mulai mengolah limbah organik di rumah menjadi ekoenzim yang bermanfaat kembali untuk kita. Gampang kok teman-teman caranya. Boleh teman-teman tanya langsung di komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.